Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel Ibu Dirga. Nah, sebelum nonton video Ibu Dirga, mohon di like, subscribe, komen, dan share ya. Dan juga di follow Instagram Ibu Dirga, Dirga Syauki Afif, dan Facebook Ibu Dirga, Dani Elek. Channelnya Ibu Dirga yaitu channel Ibu Dirga ya softlandnya. Kali ini Ibu Dirga akan membagikan aktivitas biasa. Yang penasaran Ibu Dirga ini ngapain, tonton terus videonya sampai habis, jangan di skip-skip ya. Nah, ini Ibu Dirga lagi ngambilin daun pisang ya softlandnya. Daun pisang di samping rumah. Nah, ini daun pisang di sini juga agak payah ya nyarinya ya softlandnya. Ini rencananya Ibu Dirga mau bikin cemilan ya softlandnya, cemilan jadul tradisional yaitu lepat atau lemet ya. Lepat pisang atau lemet pisang. Nah, ini Ibu Dirga lagi ngapakan daun pisangnya ya softlandnya. Tadi selesai nyari daun pisangnya, lanjut Ibu Dirga ngapakan di pisahkan batang sama daunnya ya softlandnya. Ikutin terus video Ibu Dirga, jangan di skip. Oh ya, Ibu Dirga sampai lupa mau nyapa softland semuanya. Apa kabar sobat online semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, dilancarkan segala rezekinya, dipermudah segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan penonton semuanya yang udah mendukung Ibu Dirga ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Dan buat yang nggak sengaja nge-like video Ibu Dirga, nonton video Ibu Dirga, semoga kalian terhibur dan jadi channel terfavorit buat kalian. Amin, amin. Nah, ini Ibu Dirga lagi ngukur ya softlandnya biar sama rata panjang lebarnya. Jadi kita ukur semuanya. Nah, ini Ibu Dirga lagi ngukur ya softlandnya. Lanjut setelah diukur, Ibu Dirga lanjut ngelap ya softlandnya, dilap-lap. Kadang ada debu yang nempel-nempel ya softlandnya, kita lap sampai habis. Setelah dilap tadi, Ibu Dirga lanjut ini mau ngerebus daunnya tadi ya softlandnya, daun pisangnya tadi. Ini Ibu Dirga ngerebus. Ada juga sih yang dibakar gitu, dibakar dari kompor ya langsung sama apinya gitu. Tapi Ibu kali ini memilih untuk direbus aja ya softlandnya. Tergantung sih yang mana yang disukain, ada yang dibakar langsung, ada yang direbus kayak gini daunnya ya softlandnya. Lanjut, ini pisangnya udah Ibu hancurin ya softlandnya, pisang yang udah terlampau masaknya. Jangan lupa dikasih garam dan gula merahnya ya softlandnya. Lanjut, ini gula putihnya. Sekira tergantung selera masing-masing ya softlandnya. Mau manis boleh, mau sedang-sedang aja manisnya pun boleh juga, tergantung seleranya aja. Lanjut, kita aduk sampai merata ya softlandnya, biar tercampur rata gula-gulanya tadi sama pisangnya.
Lanjut, ini Ibu Dirga masukkan kelapa parut ya softlennya. Ini separuh dari satu butir kelapa ya softlennya. Separuhnya aja kita parut. Lanjut dimasukkan ya softlennya. Kenapa sampai separuh kelapa? Karena ini pisangnya banyak ya softlennya, hampir satu baskom. Jadi ya segitulah kira-kira. Lanjut dimasuki tepung tapiokanya ya softlennya. Tepung tapiokanya Ibu Dirga memakai 10 sendok tadi ya softlennya. Nah, kita aduk lagi sampai dia merata. Lanjut kita masukkan juga tepung terigunya. Ini tepung terigunya Ibu Dirga memakai 15 sendok ya softlennya. Lanjut kita aduk lagi sampai dia tercampur rata ya softlennya. Mungkin di luar sana ibu-ibu rumah tangga yang lainnya, bunda-bunda yang lainnya atau kawan-kawan yang lainnya mungkin lebih jago ya softlennya. Karena Ibu Dirga juga baru ini bikin kayak gini ya softlennya. Biasanya sih sering beli-beli aja. Cuman karena kemarin Ibu Dirga tuh manen pisang, cuman pisangnya nggak merata gitu masaknya. Jadi ada yang nggak masak, ada yang masak gitu ya. Jadi Ibu Dirga bikin makanan aja gitu ya softlennya. Biasanya sih kalau bagus merata semua dibagi-bagi pisangnya ya softlennya. Ini karena nggak bagus masaknya, perkembangan pisangnya juga nggak bagus, jadi Ibu Dirga pilih-pilih aja yang bagus Ibu bikin makanan ini, yang lainnya Ibu Dirga buang ya softlennya. Jadi mohon maaf sekiranya kalau ada yang salah tips memasaknya, cara membungkusnya atau ada yang salah lah, pokoknya Ibu Dirga minta maaf ya softlennya. Karena ini baru pengalaman pertama, boleh sharing-sharing ilmunya ya softlennya tentang bikin lepat pisangnya ini di kolom komentar ya softlennya. Nah, ini Ibu Dirga lanjut bungkusinnya ya softlennya. Mohon maaf, ini Ibu Dirga belum pandai kalim bikinnya, jadi ala kadernya aja bungkusnya ya softlennya. Oh ya, siapa di sini yang suka lepat pisang? Kalau Ibu Dirga suka ya softlennya, makanan yang manis-manis, lepat pisang atau lemet pisang ya, kalau bahasa Ibu Dirga tuh lemet ya softlennya. Nah, ini masih Ibu Dirga bungkusi ya softlennya satu persatu. Selesai dibungkusin, langsung dimasukkan ke dandangnya ya softlennya. Nanti selesai kita bungkusin semuanya, langsung kita kukus softlen. Nah, selesai Ibu bungkusin, Ibu sengaja sisain separuh dari adonan tadi ya softlennya. Rencananya Ibu Dirga mau digoreng sebagiannya softlennya. Nah, ini minyaknya udah panas, lanjut kita goreng. Itu sampingnya lepat yang kita bungkus tadi ya softlennya, langsung Ibu kukus sampingnya. Nah, ini Ibu Dirga lagi goreng. Ikutin terus ya softlennya. Nah, ini udah agak kecoklatan, langsung kita balik ya softlennya adonannya. Nah, udah mulai ya softlennya, udah agak gosong juga sih, udah terlampau lama ini kayaknya.
Nah, kecilkan dulu apinya ya saudaranya. Kita balik-balik lagi. Alhamdulillah, selesai juga gorengan adonan pisang tadi ya saudaranya. Kayak godok gitu jadinya saudaranya. Enak ya saudaranya, alhamdulillah. Nah, ini penampakannya ya saudaranya. Ini sebagian adonan yang Ibu Dirga bikin godok pisangnya saudaranya. Nah, ini penampakannya ya, lepatnya tadi alhamdulillah selesai dikukus, sudah masak ya saudaranya. Ini penampakannya setelah dibuka. Nah, ini aja kegiatan Ibu Dirga hari ini, semoga bermanfaat dan terhibur ya saudaranya. Ibu Dirga undur diri, see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.